2020. Kegiatan diseminasi implementasi ini di budaya positif ini adalah salah satu dari tugas saya sebagai calon dokter angkatan 8. Ini memang sebagai aksi nyata saya di modul 1.4. Ini adalah modul terakhir di modul 1 yang mana di guru penggerak itu mengatakan ada 3 modul. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu yang boleh hadir pada hari ini. Untuk kedepannya boleh kita implementasikan budaya positif di sekolah kita, yang mana dengan adanya budaya positif ini akan mewujudkan murid-murid kita yang merdeka, yang bertanggung jawab dan yang mandiri. Terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, saya akan mulai. Ya. Sini saya mau mengajak kita berefleksi Bapak Ibu. Yuk kita berefleksi. Yang pertama, bagaimana penerapan disiplin selama ini di lingkungan kita? Mungkin kita berefleksi, kita ingat kembali ke belakang. Mungkin pembelajaran di tahun ajaran 2022-2023. Bagaimana penerapan disiplin yang telah kita laksanakan selama ini, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah kita sebagai orang tua? Dan yang kedua adalah, bagaimana kira-kira strategi dalam penerapan disiplin yang telah kita lakukan? Nah, kemudian yang ketiga adalah, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjalankan disiplin atau malah kita melakukan hukuman? Nah, untuk supaya kita bisa memahami bagaimana cara mendisiplinkan anak dan bagaimana yang hukuman, nah, pada materi inilah nanti bisa kita bedakan yang mana termasuk mendisiplinkan dan yang mana yang termasuk menghukum. Nah, pada modul 1.1 di calon kurikulum sudah ada tentang filosofi ataupun pemikiran Kehajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi menurut Kehajar Dewantara itu adalah pendidikan itu adalah menuntun. Jadi mendidik itu adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan baik sebagai anggota masyarakat atau sebagai manusia. Jadi tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan dan membuat bahagia. Jadi menurut Kehajar Dewantara ada perumpamaan yang dibuatnya, guru itu diibaratkan sebagai petani, murid diibaratkan sebagai benihnya. Dan sekolah kita ini diibaratkanlah sebagai tempat bercocok tanam. Jadi inilah menurut filosofi Kehajar Dewantara bahwa jika tanah tempat bercocok tanam subur, maka benih akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu juga dengan sekolah, jika menjadi lingkungan yang positif, akan terwujud budaya positif di sekolah. Jadi di sini banyak konsep-konsep yang harus kita pahami, mulai dari apa itu budaya positif, apa itu lingkungan yang positif, kemudian bagaimana ciri-ciri sekolah yang sudah membudayakan budaya positif. Yang selanjutnya, nah di sini saya kebiasaan baik itulah akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi tugas kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang positif kepada murid kita, karena menurut Kehajar Dewantara tadi kita adalah sebagai petani. Jadi seorang petani mempunyai benih. Benih ini ada berbagai macam, ada benihnya yang gabus, ada yang tidak. Jadi kita mengusahakan supaya ini tuh benih ini tumbuh dengan baik. Dengan cara bagaimana? Membuat tanahnya subur, mengasih pupuk, merawat, membuang segala hama dan penyakit yang ada di sana. Jadi makanya kurikulum merdeka, setiap anak itu berbeda. Setiap anak berbeda dan inilah yang harus kita tuntun. Ya, melalui bagaimana kita ciptakan lingkungan yang positif bagi dia,
Dengan lingkungan yang positif, maka akan tercipta orang nanti yang sebut namanya disiplin positif. Jika sudah ada disiplin positif di sekolah kita, maka akan terciptalah budaya positif. Oke, Bapak Ibu, di sini saya membuat pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju kan dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Coba Bapak Ibu yang setuju tepuk tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif. Dan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi setuju semua ya? Adakah yang tidak setuju Bapak Ibu dengan pernyataan yang pertama? Ayah ada? Ya coba, boleh berbagi Ibu Diana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan anak. Terkadang ada juga karakter anak yang tidak ada hukum bisa disiplin. Jadi yang seperti yang kita tahu, kalau disiplin anak itu kan yang berbeda-beda. Dan mesti harus hukuman bisa mendisiplinkan anak. Sekarang dengan nasihat juga bisa mencontohkan. Bukan mendisiplinkan, ya. Kau kalau misalnya, kau terlambat, jangan terlambat dihukum. Ada anak yang memang terlambat, itu kan ada sebab. Jadi kita sebagai guru ini harus tahu sebabnya mereka itu terlambat apa. Jangan harus, kita ini kan sebagai guru nggak boleh jadi guru yang penghukum. Kita harus tahu dulu apa sebabnya mereka itu tidak di situ. Nah, jadi kalau langsung hukuman, saya pikir penghukum. Oh, ya terima kasih buat Ibu Juli. Jadi dari Ibu Juli tadi tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kita cari dulu alasannya. Baru kita bisa menjelaskannya. Ya, terima kasih Ibu Diana ya. Silakan dari kita. Saya tadi kurang setuju dengan kata-kata Ibu Diana. Seperti kita cari tadi, hukuman itu kan tidak harus bersifat negatif. Ada bersifat positif. Jadi, setiap kesalahan itu wajib dikasih apa namanya itu hukuman, tapi dalam bentuk apa? Nah itu karena setiap kesalahan ada konsekuensinya. Cuma kita lihatlah pula penyebabnya apa, apa motivasi yang cocok itu. Karena kalau berarti seperti itu kan karena mana yang lain? Apa? Gitu. Ya, terima kasih buat cerita bahwa harus ada hukumannya bu atau konsekuensinya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah ini ada dua konsep yang harus kita pahami. Hukuman dan konsekuensi. Ada yang bisa memberikan pendapat sama atau hukuman dengan konsekuensi? Beda ya. Kira-kira ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Hukuman dengan konsekuensi? Ya silakan Ibu Sriatina nih. Terima kasih kesempatan kita. Menurut saya sebelum kita bicarakan lebih lanjut mengenai hukuman dan konsekuensi, kita semuanya akan tahu juga dari paparan itu. Tapi sebelumnya hukuman dan konsekuensi adalah dua bedanya. Kalau konsekuensi itu lebih dari setelah disepakati. Ketika kamu melanggar akan ada konsekuensi. Tapi kalau hukuman ini sebelah pihak. Kalau dia terlambat dia dihukum, paku mati, dihukum. Tapi kalau konsekuensi anak itu dikembalikan dulu ke aturan yang sebelumnya. Kembalikan dia ke aturan sekolah. Ketika dia terlambat maka dia menerima konsekuensi dalam bentuk apa? Jadi hukuman dengan konsekuensi itu adalah hal yang sama. Terima kasih Bapak Ibu yang berpapasi permasalahannya semua. Jadi dari Ustaz yang ini saya bisa melihat bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu satu pihak. Misalnya murid kita melakukan tindakan atau sesuatu yang salah, jadi langsung menghukum dari gurunya. Tapi kalau konsekuensi, ini sudah dibicarakan awalnya. Jika tidak mengerjakan tugas, bagaimana anak-anak dikerjakan tugas pas istirahat, Bu? Nah, jadi sudah disepakati kian dia
konsekuensi. Jadi kalau hukuman langsung paku mati dari gurunya. Tapi kalau konsekuensi antara guru dengan siswa sudah menyepakati jika melakukan kesalahan maka ini konsekuensinya. Jadi lebih positif dia yang konsekuensi. Nah, sebelum kesana ya kita lanjut Bapak Ibu ya, itu hanya sebagai pemantik. Bagaimana kita merefleksikan kita selama beberapa pembelajaran yang telah kita lakukan? Apakah kita melakukan hukuman? Apakah kita melakukan konsekuensi? Dan bagaimana nanti dampaknya bagi anak? Tadi hanya sebagai pemantik. Nah, konsep utama dalam modul budaya positif ini ada beberapa yang harus kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan perilaku pasti ada tujuannya, ada motifnya. Yang keempat adalah membuat keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol restitusi dan yang keenam adalah yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Inilah konsep yang akan kita pahami supaya apa? Supaya budaya positif itu bisa kita laksanakan, bisa tercipta di SMA yang bisa keluar dulu. Konsep yang pertama yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Inilah yang sudah kita anut di kurikulum merdeka. Paradigma, kalau dikatakan paradigma itu adalah pemikiran. Pemikiran kita tentang pembelajaran itu sendiri apa, tentang pendidikan itu. Seperti yang sudah saya bilang di depan tadi, bahwa menurut Ihar Dewantara, pendidikan itu adalah menumpuk segala kekuatan kodrat pada anak. Baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan kebahagiaan. Supaya dia mendapatkan kemerdekaan. Itulah tujuan dari pendidikan. Jadi kita, tujuan kita adalah memerdekakan murid. Nah, arti merdeka itu sendiri apa? Arti merdeka adalah dia bebas membuat pilihannya tanpa paksaan, yang berasal dari motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itulah tujuan dari pendidikan. Dan kita sebagai pendidik adalah menuntut kekuatan kodrat yang pada anak-anak. Seperti kita bilang tadi di awal, bahwa anak itu diibaratkan sebagai benih, gurunya sebagai petani, dan sekolahnya adalah lahannya. Tugas petani adalah memaksimalkan tumbuh kembang dari si benih tadi. Bagaimana caranya? Kita buatlah lingkungannya, lahannya yang bagus. Kita rawatlah dia, kita tuntunlah si anak ini. Supaya apa? Dia mencapai kekuatan kodratnya. Setiap anak itu berbeda, diibaratkan benih A, B, C, D, E, tidak ada yang sama. Tugas guru adalah menuntut supaya benih ini bertumbuh dengan baik. Itulah yang berperan serta itulah tugas kita sebagai pendidik. Jadi dalam proses pembelajaran bagaimana implikasinya? Inilah yang disebut namanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena setiap anak itu berbeda. Memang kurikulum ini menuntut kita memahami setiap murid. Ada 36 orang satu kelas. Kita membawa 6 kelas. Setiap guru harus memahami setiap murid tambah berat. Contohnya ditambah ya Bapak. Jadi, ya bisa kita maksimal. Memang itulah tugas yang harus kita buat. Dengan tangan berkolaborasi menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang bisa mendidik anak menjadi lingkungan yang positif sehingga tercipta budaya positif. Nah, pembelajaran dan diferensiasi sesuai kebutuhan belajar. Maka sebutlah sekolah itu sebagai sekolah inklusif. Bagaimana keadaan anak itu yang agak kiri kanan dia, yang agak terbelakang tak boleh kita tolak. Harus kita terima, karena pembelajaran sudah terdiferensiasi. Nah, tujuannya apa? Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan
profil pelajar Pancasila, ya, yaitu dengan 6 karakter yang ada di sana. Yang pertama adalah kalau saya buat makan roti manis, manya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kannya berkebinekaan global, ro-nya gotong royong, t-nya kreatif, manya mandiri, bisnya bernalar kritis. Ya, ada di sini menurut William Lasser ada teori pilihan, ilusi kontrol, ilusi dan artinya pendapat keliru. Ya, ada pendapat keliru yang berpikiran bahwa ilusi kontrol itu guru bisa mengontrol murid. Ternyata ini hanya sebagai ilusi. Ya, pendapat keliru, guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata ini hanyalah ilusi. Ilusi belaka, artinya pendapat yang keliru. Nah, coba kita bermain dulu. Bermain, coba lakukan. Coba Bapak Ibu yang ada temannya di samping, coba ditengok. Tapi terpaksa, sama seperti anak yang kita lakukan.
kontrol. Jadi kalau kita berpikiran dengan paksaan, kita bisa mengontrol orang, nggak bisa. Ternyata yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah diri. Jadi apakah kita bisa mengontrol anak murid? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol anak murid adalah dirinya sendiri. Jadi apa tugas kita kalau bisanya dia mengontrol dirinya sendiri? Jadi tetap dari kita tidak bisa mengontrol sama. Saya pun tidak bisa dikontrol orang. Saya nggak mau diperintah orang, tapi saya bisa memerintah diri sendiri. Itulah namanya kemandirian. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri sendiri ya. Betul, diri kita sendiri yang memiliki kontrol. Jadi yang memiliki status kontrol sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi ada dua teori. Ada yang namanya stimulus respon dan yang kedua teori kontrol. Kalau dari teori stimulus respon, katanya realitas atau pertumbuhan kita itu sama. Jadi kita anggap semua murid yang dikelasin sama. Sementara setiap anak berbeda. Ah, itu di sini. Ini saya tidak kan ya? Saya kayak gitu ya kan? Ternyata stimulus respon sudah mulai berkikis teori itu. Masuk ke teori kontrol yang meyakini bahwa setiap kebutuhan orang itu berbeda. Jadi jangan pernah kita anggap anak murid kita itu semuanya sama. Sama kayak kita pun di sini, mana ada yang sama? Kalau sama tak enak. Iya, kan? Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, enggak? Perspektif cara pandang setiap orang berbeda. Nah, jadi yang untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kita paksa sama pikiran kita dengan pikiran orang. Tidak bisa. Karena setiap orang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, itulah di teori kontrol. Kita pahami cara pandang dia. Kita pahami sudut pandang, cara berpikir, perspektif dia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itulah dalam teori stimulus respon. Perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan. Tapi dari teori kontrol, ternyata perilaku buruknya itu punya alasan. Jadi kita nggak langsung menjudge seseorang jika melakukan kesalahan. Ada teori pilihan yang dilakukannya. Pilihan itu tergantung dengan kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang melakukan suatu hal, ada alasannya. Jadi bukan salah dipatok, dipaku mati salah. Ternyata ada sesuatu sebaliknya. Kalau kita menemukan seorang anak ngantuk, jangan langsung kita paku mati, dia salah, kamu salah, tetap ternyata kita carilah, ternyata ada di baliknya itu dia sengaja. Baru orang lain bisa mengontrol saya, itu di teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal tadi mulai membujuk, di bujuk yang beresiko gagal, paksa, ayo. Habis paksa, intimidasi, gas tau sampai mau, pemaksaan. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru dibicarakan. Jadi teorinya itu menang-menang. Kalau di stimulus respon ada yang kalah, ada yang menang. Kalau di teori kontrol, dua-duanya menang. Jadi walaupun anak itu terlambat, ya, walaupun anak ini salah, tetap dia menang karena dia punya alasan. Jadi teori menang-menang. Untuk
mengurangi atau supaya tidak diulangi kesalahannya, maka buatlah kolaborasi, buat konsensus atau sering dikatakan kesepakatan atau larinya nanti dia ke keyakinan. Seperti itu dia. Bisa mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Apa kata arti disiplin? Ya kan? Sebelumnya kita pahami dulu apa kata arti kata disiplin. Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan perhatian. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Itu kalau disiplin. Kemudian, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ya, jadi anak-anak itu datang ke sekolah bukan untuk mencari nilai, tapi bahwa dia meyakini kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, bahwa dia butuh pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan dia. Itulah nilai-nilainya. Kemudian, disiplin berbeda dengan disiplin positif. Kalau kata disiplin lebih ke kayak anak itu peraturan langsung gitu kalau disiplin. Tapi kalau disiplin positif, ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan dan maupun hukuman. Jadi disiplin positif, anak itu sendiri bisa melakukan, mengatur dirinya sendiri tanpa memperhitungkan adanya hukuman. Bukan. Jadi disiplin positif dia sudah mandiri. Dia sudah sadar. Dia sudah meyakini nilai-nilai kebajikan ini universal. Jadi dia bisa menyapa gurunya bukan supaya apa? Biar aku dikenal ini. Bukan. Motivasinya sudah keyakinan saya harus menghormati orang lain. Seperti itu yang harus kita tanamkan. Jadi itulah beda disiplin dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif motivasinya dari dalam, bukan eksternal. Kalau dia tujuannya supaya mendapat pujian itu eksternal. Kalau dia tujuannya supaya mendapat pujian atau penghargaan itu eksternal. Kalau dia tujuannya menghindari hukuman itu eksternal. Tapi kalau tujuannya datang ke sekolah kita di tepat waktu, berarti dia menghargai diri sendiri, menghormati orang lain. Jadi motivasinya, dan ini akan berlangsung secara lama, tertanam. Orang yang sudah mempunyai keyakinan nilai-nilai universal, itulah yang disebut namanya siswa kita yang sudah memiliki profil belajar cerdas. Itulah yang diterapkan di kurikulum. Ya, jadi tujuan pendidikan di kurikulum Merdeka adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil belajar cerdas. Panjang ini Bapak Ibu. Ini tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang makan roti manis. Itulah yang harus dimiliki oleh murid kita. Tapi susah ya Bapak Ibu. Mungkin masih banyak anak kita yang berorientasi ke nilai ya. Masih banyak menghindari hukuman, masih banyak. Inilah yang disebut namanya profil belajar Pancasila tadi yang kenalin. Iya ya. Inilah nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maka murid akan disiplin diri karena dia takut dihukum. Jadi motivasinya dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasinya dari luar. Karena ada tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Tapi jika dia ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, maka murid akan melakukan disiplin karena sadar bahwa nilai kebajikan di dirinya ini merupakan motivasi dari dalam diri. Nah, kita sebagai pendidik, mana yang mau kita akui? Seharusnya
bisa verbal, bisa fisik. Bahkan kadang hukuman verbal ini lebih menusuk yang bisa menyebabkan anak itu mendendam, bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri. Ya? Jadi inilah motivasi perilaku manusia. Jadi yang kita harapkan murid kita memiliki motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, bukan melihat wajah gurunya, bukan karena melihat hukuman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan dengan kolaborasi kita semua, anak-anak kita yang memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri dan mereka sudah punya memegang nilai-nilai kebajikan yang tengah tadi di profil belajar Pancasila. Inilah dia Bapak Ibu, hukuman, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jika kita melakukan hukuman dan memberi penghargaan, kita di sana sudah membuat anak itu sebagai identitasnya gagal. Gagal kita mendidik dia. Hukuman itu menyakiti, membuat anak tidak nyaman, membuat dia merasa takut, membuat dia terpaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ternyata sangat banyak efeknya jika kita melakukan hukuman. Saya sendiri pun pernah melakukan hukuman. Jarang. Jarangnya aku mencubit. Tapi dari mulutku ini ternyata sering tajam. Tapi setelah selesai nanti aku sadari lalu. Nah yang kedua penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu dengan disiplin hanya untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, dia jadi bisa jadi musuh hukuman. Kalau nggak dikasih penghargaan, selesai. Kan gitu. Ini dia hukuman dan penghargaan menyebabkan identitas gagal. Nah, inilah dia yang menyebabkan identitas anak itu, konsep disiplin dengan identitas anak itu sukses. Jadi dia merasa dirinya positif. Kalau tadi ada nilai negatif yang tertanam di diri anak, dia merasa rendah diri, dia merasa apa ya? Kalau ini positif dia, konsekuensi. Jadi memang konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Perlu memonitoring secara berkelanjutan. Jika tidak kita monitoring, konsekuensi tidak berjalan. Harus kita pantau terus. Si anak, oh dia nggak mengerjakan tugas. Oh, dia terlambat. Kalau nggak kita pantau, selesai kasusnya itu. Kasusnya itu perlahan ke kelasnya. Tapi jika anak yang sudah memiliki keyakinan, dia terlambat, langsung tahu apa yang mau dilakukan. Seperti itu. Kemudian konsekuensi itu adalah teori stimulus respon. Sedangkan restitusi itu, dia menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dalam konsekuensi kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan karena seperti ini, ya udah saya nggak ngerjakan tugas, pas jam istirahat nanti kukerjakan, begitulah terus. Jadi kemungkinan berulang kesalahan itu ada kalau dia konsekuensi. Pokoknya kan kita sepakati kalau saat tugas gak dikerjakan diselesaikan hari itu pas jam istirahat. Jadi kemungkinan dia mengulanginya ada nggak? Ada, tapi udah kerjakan lagi. Jadi dia tidak merenungi kesalahannya. Tapi di restitusi kita membuat anak itu merenungi bahwa dia salah. Dia tidak memegang kuat nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya. Jadi kita di sana menyentuh hatinya dengan bagaimana menanyakan keyakinan yang sudah dilanggarnya. Maka dengan demikian dia akan memberikan solusi dari dirinya sendiri dan dia akan terjadi perubahan. Jadi dalam restitusi jangkanya panjang, kemudian dia terdapat di sana kemerdekaan karena solusi dari dia sendiri, maka karena solusi dari dia sendiri dia akan bertanggung jawab untuk melakukannya. Itulah beda konsekuensi dengan restitusi. Sebenarnya ini sudah termasuk sukses. Paling tidak kita bisa melaksanakan konsekuensi. Tetapi dalam jangka ini hasilnya dalam jangka pendek. Bentuk-bentuk program kebajikan seperti ini bisa memberi pengakuan secara khusus, ya, bentuk apresiasi bisa memberi pengakuan secara pribadi juga, beri pengakuan sama seperti pengakuan, misalnya setiap orang punya pendapat masing-masing tentang suatu, misalnya kita buat sebuah teori atau apa ya, pernyataan atau pertanyaan, anak mau
memberikan pendapat. Jika salah, kita tetap jangan tetap kita ambil yang positif dari situ. Artinya apa? Tetap memberikan pengakuan. Jika dia benar membuat cara yang saya sangat senang melihat cara menyelesaikan, bukan cuma bagus, bagus nggak kita aja, bagus nggak. Kamu sudah benar membuat caranya menyelesaikan soal ini. Jadi kayak kemarin Ibu Nurul melakukan pengamatan kanjikarago Mahayati, bagus nak, kamu sudah cepat dalam observasi. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ternyata sangat diperlukan dalam hal apresiasi. Dan pengakuan harus dilakukan secara konsisten. Bukan memuji, tapi namanya lebih ke apresiasi, mengapresiasi anak. Tetap kita apresiasi apapun yang dilakukannya, sekecil apapun itu, mari kita apresiasi. Nah, jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok karena mereka karena dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sedangkan restitusi ciri-cirinya dia dapat menebus tidak menebus kesalahannya namun belajar dari kesalahan. Kemudian dia dapat memperbaiki hubungan. Dia merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi seperti contoh tadi dia terlambat, apa yang kita lakukan bukan meniru pusat karena pusat adalah hukuman. Kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, kita suruh dia berdiri di sini Ibu Febri, itu hukuman atau restitusi? Hukuman. Kemudian kalau apa lagi yang kita sering lakukan? Kalau saya sering melakukan hukuman juga. Gak selesai tugasnya, aku suruh mengerjakan tugas di depan dulu dia. Ternyata saya di sini sudah tidak melakukan restitusi. Saya melakukan hukuman dengan guru dia di sana sudah merendahkan diri. Jadi, iya, tapi jangkanya pendek dan dia ini merupakan cara yang identitas karena ini menjadi gagal. Dia merasa dirinya rendah, merasa dirinya kecil. Yang kedua dia kalau konsekuensi
guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Jadi sesuai dia, tugas nggak siap, ya kerjakan tugasmu. Tapi kalau tugas nggak siap menghormat, tidak sesuai itu hukuman. Dan itu berasal dari guru itu sendiri. Kalau konsekuensi itu disepakati oleh guru dan anak di kelasnya. Ayo kita sepakati, jika tidak selesai tugas apa konsekuensinya nak? Begini-begini bu, jika terlambat masuk 5 menit bagaimana? Begini-begini, ya anak jika melanggar, iya konsekuensinya harus diterima. Itu kalau konsekuensi sudah disepakati oleh kedua belah pihak, tapi hukuman dari guru dan tidak sinkron, tidak sesuai. Misalnya nggak siap tugas, disuruh di sini berdiri 1 jam misalnya, iya kan? Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Inilah yang diusahakan supaya kita bisa melakukannya paling tidak konsekuensi. Oke. Mungkin untuk melakukan restitusi pelan-pelan lah kita. Sama seperti kurikulum merdeka. Pelan-pelan kita mengubah paradigma kita. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau nggak selesai tugas, kita bantu dia ya, supaya selesai masalahnya. Murid terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada keterbukaan dari murid, bukan kayak takut, bukan kayak malu, bukan kayak mereka apa akan nggak diri. Jadi ada di sini kolaborasi, keterbukaan, sehingga terciptalah pertumbuhan. Jadi di sini akan jelas terjadi, akan ada perubahan dan perubahan itu akan berlangsung secara jangka panjang. Oke, Bapak Ibu, coba kita lihat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Mungkin minta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan warna hitam. Konsekuensi. Nah, jadi nggak bisa dibedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu peraturan itu dibuat oleh sekolah yang harus ditaati. Tapi kalau dia keyakinan kelas disepakati bersama sesuai dengan nilai-nilai keyakinan universal, misalnya kemarin itu tentang visi saya salah satunya adalah mewujudkan peserta didik yang berintak dengan rencana pendekatan bekerja saya adalah menerapkan S5 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang bilang kepala seksi SMA kemarin sekolah kalau lewat dunia berdiri dan disapa, bukan kayak mana disenggol ya, karena kita kan disenggol ya Bapak Ibu. Itulah yang menjadi salah satu prakarsa perubahan yang mau saya buat sekolah kita, menerapkan 5S, sapa, salam, sopan, dan santun, dengan salah satunya kita menyambut anak didik kita di sana dengan dokter yang sudah kita buat. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita jalankan dengan bagus. Nah, salah satunya itu adalah menuntut. Ya. Kemudian kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Nah, seperti itu. Anak-anak kenapa harus menggunakan helm? Mengapa kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kenapa peraturan bukan keyakinan? Nah, ini yang harus kita bedakan, yang mana peraturan dan yang mana keyakinan. Ternyata adanya nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi bukan karena takut supaya takut ditilang anak-anak memakai helm, tapi sudah ada keyakinan di anak-anak itu supaya dirinya selamat. Kenapa harus pakai masker? Bukan takut nanti diperiksa di apa, nggak bisa masuk ke situ, tapi anak-anak sudah memahami bahwa ada di sana nilai-nilai
ke kesehatan juga. Jadi kalau hanya untuk itu saja sementara, makanya seperti ini. Selesai nanti nggak ada razia, mana ada pakai helm di sini. Tapi kalau dibilang ada razia, helm semua. Itu ada berhelm. Tapi ada anak yang tetap berhelm. Sama seperti masker. Mana ada lagi bermasker kita? Apalagi di jam nggak ada lagi. Tapi masih ada tetap yang bermasker. Dia sudah meyakini bahwa dengan bermasker ada nilai kesehatan dan keselamatan. Ya, sama seperti pakai helm masih tetap ada. Ya, jadi berbeda yang jadi kalau dia dari motivasinya dari luar jangkanya pendek. Kalau motivasinya ekstrinsik jangkanya pendek terbukti Bapak Ibu, masker dan helm. Tapi kalau motivasi sudah ada keyakinan dari dalam dirinya, jangkanya panjang tanpa ada peraturan yang mengusahakan supaya tetap dia bermasker dan itulah yang mau kita tanamkan di murid kita supaya dia meyakini nilai-nilai kebajikan secara individual. Itu kita mau yang jangka panjang. Inilah yang mana merupakan kesepakatan, yang mana merupakan keyakinan. Contoh ke ini keyakinan ini. Salah. Ini keyakinan sebelah sini. Iya, yang kuning keyakinan. Contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam itu kesepakatan. Tapi kalau keyakinan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Kami murid yang semangat belajar, apanya ini adalah yang keyakinan. Terus semangat belajar, tanpa melihat gurunya pun tak masuk pun gurunya, istilahnya belajarnya itu. Atau misalnya tanpa melihat orang tuanya yang masih apa namanya apresiasi atau hadiah, ya, tetapnya baik dia. Kan kadang kita, nah kamu harus bisa lebih bisa ya. Diberikan ini kalau kita nggak ngasih hadiah belum mulai, jadi memang jangkanya pendek. Ini contoh keyakinan kelas dan contoh peraturan. Ah, sampai sini ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Oke, untuk proses restitusi boleh kita lihat di video berikut. Ini dia kemakanan. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh.
Jerman. Ibu yang ditemukan oleh para sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat masa bersama bicara dengan anak yang tengah cenderung mengurangi diri posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Percaya sama
untuk batik yang goreng-goreng itu buat sekarang. Berapa? Thank you.
Iya, itu angkat foto. Ini CDP. Ini itu bisa nyata. Bisa dikit ada berapa? Dia tetap merasa sesuai yang tadi menang-menang, gak ada yang salah.
dua-duanya menang. Ya, solusi dari dia dan dia akan bertanggung jawab melakukannya. Maka dengan melakukan segitiga restitusi, anak akan merasa merdeka, anak akan merasa bertanggung jawab. Ya, dan dia juga akan merasakan kebahagiaan. Itulah tujuan dari pendidikan. Ya, supaya anak merdeka dan bahagia dan bisa dia menyelesaikan masalahnya jika dia berada di masyarakat. Itu tadi untuk pertanyaan dari guru lain aja. Ya, apa yang kita lakukan jika anak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan? Nah, inilah yang kita lakukan, yaitu melakukan yang sebenarnya segitiga restitusi dengan tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kita tanyakan alasannya. Setelah itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah tindakannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Maka bagaimana Bapak Ibu kita menanyakan keyakinan sedangkan kita mungkin belum semua yang membuat keyakinan kelas. Maka di awal semester ini marilah kita Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Bedakan dengan peraturan kelas. Maka contoh keyakinan kelas tadi, saya dengan teman-teman saya saling menyayangi. Berarti di bawah naungan menyayangi, dia tidak akan membuli. Di bawah naungan menyayangi, dia tidak akan mengucilkan temannya yang tidak menyelesaikan, bahkan yang kurang dalam segi kognitif. Dia tidak akan mengucilkan, tidak akan membuli, tidak akan mengejek. Di bawah naungan saya menghargai diri sendiri, dia tidak akan terlambat. Karena dengan terlambat dia akan rugi mata pelajaran. Saya menghargai diri sendiri dengan berpakaian rapi. Kalau dia tidak berpakaian rapi, dia tidak menghargai diri sendiri. Di bawah naungan saya menghargai diri saya sendiri, sudah di situ lagi yang mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi bukan peraturan lagi kita buat, mengumpulkan tugas tepat waktu itu seakan-akan dari satu dia kan. Tapi dengan saya, kami menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain, di bawahnya itu berbanyak lagi. Jadi kalau misalnya mengumpul teman itu contoh keyakinan kelas, apa lagi sih contohnya Bapak Ibu? Jumpa teman, dikumpulkan ya temannya satu bangunnya. Menyayangi sesama teman. Atau dia tidak menyapa gurunya, menyapa guru atau temannya. Kira-kira keyakinan apa yang kita buat di situ? Menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Apalagi keyakinan yang mau kita buat? Tadi yang pertama menyayangi teman. Yang kedua menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Yang ketiga menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Apalagi kira-kira? Untuk mendapat, untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas, supaya berkolaborasi di dalam kelas, kira-kira keyakinan yang mau kita buat apa? Membantu diri sendiri dan membantu orang. Itu apa keyakinannya? Mandiri ya? Mandiri ya? Kalau sudah mandiri itu tugasnya tepat waktu dikerjakan. Apalagi tugasnya dikerjakan dengan maksimal mungkin, dengan versi dia. Dia memberikan tugasnya semaksimal mungkin supaya yang terbaik, tidak mencontek, tidak mandiri. Apalagi, jadi di bawah naungan. Itulah dia kalau keyakinan. Makanya keyakinan kelas itu lebih sempit, tapi berangkat juga dia banyak di bawah-bawahnya. Beda dengan peraturan. Peraturan itu sangat banyak. Tapi keyakinan, di dalam satu keyakinan kelas sudah banyak bawahannya yang bisa di tempat perannya. Pelarian. Harapan kita semua di awal tahun ajaran baru ini, marilah kita membuat keyakinan kelas. Buat bukan cuma wali kelas, guru mapel pun bisa. Kebetulan saya kemarin sudah membuatnya keyakinan kelas mapel biologi. Ya, dari orang itu aja ininya. Jika ada kesalahan apa, kita kembalikan mereka ke keyakinannya. Jika tak siap tugas, apa keyakinan kelas kita? Menghargai diri sendiri, mandiri. Jika dia terlambat, apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan sekolah kita? Sama, menghargai diri atau menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Karena dengan dia terlambat,
mengganggu temannya belajar. Masuk lagi dia, udah 15 menit kita ngajar, masuk lagi dia sudah mengganggu. Bahwa jika terlambat, keyakinannya adalah menghargai diri sendiri dan orang lain di bawahnya sudah ngajar. Jadi seperti itulah Bapak Ibu untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Supaya apa? Dengan penerapan disiplin yang positif, hendaknya kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya masing-masing. Kayak tadi ada 5, marilah kita berefleksi. Kalau saya mungkin di komputer masih sering, dan makin lama saya sudah sebagai pemantau mengintip kok. Berarti mu kenapa begitu? Sepatumu seperti pemantau. Jadi mungkin perlahan-lahan ayo kita sama-sama berefleksi dan kita ambillah posisi kontrol yang terbaik. Dan tadi katanya Bapak Ibu yang terbaik sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer, dimana bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk diseminasi pada siang hari ini. Mungkin banyak salah-salah cakap atau kurang menguasai materi, saya mohon maaf. Dengan demikian saya lemparlah dulu diskusi kita ini ke kita, mana tahu ada yang mau kita bicarakan atau kita sharingkan bersama. Mungkin pernah ada kasus ataupun yang dilakukan anak-anak kita yang menjengkelkan hati, yang bisa kita diskusikan bersama. Kira-kira ada Bapak Ibu? Tetap usaha kita lakukan.
Ada lagi Bapak Ibu? Ibu yang bisa menunjukkan kata Ibu apa mungkin Ibu Maya? Ibu Maya kemana Bu? Maya sebenarnya kita lagi bagaimana pun nama itu tentang dia terbuka kita tulang belakang dia terlalu banyak yang harus kita ini capek ini memang harus capek itu sudah pasti mau bikin bukan pagi-pagi kalau ada lagi. Oke, kalau tidak ada saya tutup demikian pemaparan saya. Terima kasih. Ini adalah tugas saya dalam proses aksi nyata merusak di kepala atas perhatian Bapak Ibu kerjasamanya yang telah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Taman Selangi, guru agama di SMA Negeri 1 Pakulung. Setelah tadi mendengarkan ceramah diseminasi budaya positif dari Ibu Sri Rantini Syahaan, saya mendapat banyak ilmu. Saya berterima kasih kepada Ibu Sri Rantini Syahaan dengan menerapkan budaya positif, maka perilaku anak-anak di sekolah akan semakin baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu ya.